Halo Sobat Komando yang hatinya selalu gelisah, dihantui perasaan yang tidak tenang. Semoga kelak Sobat bisa menjadi apa yang diinginkan, amin. Menjadi pengusaha sukses misalnya. Malaysia semakin greget untuk memperkuat pertahanannya. Dikabarkan, borong-borong atau membeli alat perang kembali dilakukan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia. Kini dikabarkan tentara darat Malaysia akan memperoleh lebih banyak lagi laser rank finder, di mana alat ini berguna untuk mendapatkan data-data berkenaan dengan jarak, suatu sasaran dan lain-lain. Jadi hati-hati buat sobat, bisa-bisa jamban sobat diukur dengan alat ini. Setelah itu dikasih rudalnya Manpad Sam, auto ampas bugar sobat muncrat kemana-mana. Tak tanggung-tanggung dikabarkan, Kementerian Pertahanan Malaysia telah mengiklankan untuk memperoleh laser rank finder sebanyak 60 unit untuk memperkuat TDM. Tender ini telah dibuka pada 29 Oktober 2021 hingga 1 Oktober 2021, WOS. Alat laser rank finder ini sering sekali dipakai oleh pasukan khusus Malaysia seperti grup gerak khas dan unit lainnya untuk membantu memberikan maklumat berkenaan dengan targeting dan weapon 6 untuk bom-bom yang dipandu oleh laser, peluru berpandu atau peluru-peluru artileri pintar. Dan alat ini tentunya lebih mudah dibawa oleh tentara Malaysia, pasalnya berbentuk portable yang mudah dipindah-pindahkan. Bayangkan saja kalau alatnya segede jambannya sobat, belum sempat dipindah udah disapa bomnya jet tempur lawan, ia hancur lebur duluan bos. Tak hanya itu, Malaysia juga mengiklankan tender untuk memperoleh kira-kira 200 unit Weapon 6 teleskop. Kalau istilah kita adalah teropong bidik untuk dipasang pada senjata-senjata TDM ketika latihan maupun operasi. Tender ini dibuka pada 29 Oktober dan ditutup pada 30 Oktober 2021. Sementara itu, Kementerian Pertahanan turut mengiklankan tender untuk melantik Multimodal Transport Operator atau MSO untuk membawa pulang peluru-peluru 40mm HEHC LV dan 40mm HEDB HV yang tidak diketahui jumlahnya dari Port of Busan, Korea Selatan ke Port Klang. Tender untuk MTO ini dibuka pada 29 Oktober dan selesai 23 November 2021 nanti, di mana perlu diketahui kemungkinan besar peluru ini untuk kegunaan senjata multiple granat launcher atau MGC dan granat launcher 40mm yang digunakan oleh TDM. Tak sampai di sini Pak Paiman, bahkan sampai terkagum-kagum. Pasalnya, Malaysia juga telah mengiklankan tender untuk memperoleh kira-kira 5.000 butir peluru 30mm Vapid Stage. Kemungkinan besar peluru ini nantinya akan dipasang pada kendaraan tempur Gempita yang dilengkapi dengan Light Combat Turret atau LCT 30mm. Bagaimana menurut Sobat Komando mengenai borong-borong alat perang? Kita doakan yang terbaik saja, semoga lancar jaya. Saya Admin Archie dari Komando mengucapkan salam Komando.